はい、こんにちは。Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oji Chang. Sorry, panas-panas gini enaknya pakai kipas ini. Nah, jadi Oji akhir-akhir ini panas banget di kosan. Kenapa? Karena kipas sebelumnya itu udah nggak ada ya, nggak bisa digunakan lagi, rusak. Jadi saya beli kipas karakter, tapi karena ketemu dengan ponakan, karena pakai kipas karakter itu, jadi dia nuker. Jadi Ujang kebagian yang jeleknya, dia dapat yang bagusnya. Dan karena Ujang pakai yang jelek, sekarang sudah rusak ya, karena dia udah belinya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Dan sekarang Ujang beli lagi yang terbaru ya, yang ini. Ini adalah mereknya itu, Ujang gak tahu mereknya apa, cuma di sini ada tulisan Well Home ya. Jadi adalah kipas harga Rp55.000 ya, berkarakter. Jadi berkarakter maksudnya itu ada gambar-gambar ataupun ada ini ya, bentuknya itu kayak ya kayak kartun dan lain-lain. Nah, ini ada 3 baling-baling. Terus juga di sini dibilangnya sih putarannya halus, terus juga sangat cepat. Dan yang pastinya ada SNI-nya ya. Jadi kalau SNI ya berarti sudah standar Indonesia. Nah, untuk dayanya berapa? Di sini ada tulisannya ya. Untuk dayanya sendiri adalah 28 watt, untuk ukurannya itu 10-25 cm dan voltasenya adalah 220. Jadi menurut saya itu aman banget buat kita ya. Ini harganya Rp55.000, kalian bisa beli di Tokopedia. Tapi nambah 1.000. Tokopedia, kenapa nambah 1.000? Kita akan buka ya. Akemas. Oke, jadi yang pertama lihat di sini adalah ini adalah kayak semacam garansinya ya. Cuma di sini kayak garansinya itu harus dikirimkan sebelum 7 hari ya, atau maksimal itu kayaknya sebelum ini maksimal 7 hari setelah pembeli, setelah ini barang datang ya. Dan juga ingat di unboxing juga. Terus di sini katanya untuk jaminannya itu berlaku katanya selama 3 bulan ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen ini apa dapat jaminan ya, ini silakan diisi dan kirimkan juga ke sana ya. Cuma kalau Ujang kayaknya nggak akan kirimkan karena harganya kan cuma Rp55.000 ya. Jadi kayaknya ya ribet nanti kirim barang, biaya transfer dan lain-lain ya, ribet ya. Jadi Ujang kayaknya mungkin enggak. Nah, dan barangnya seperti apa? Ini barangnya. Jadi Ujang pilih barangnya yang mobil seperti ini. Canggih enggak sih? Tapi karena Ujang ini untuk di kosan seperti ini, Ujang masih belum perlu apa namanya AC dan lain-lain biar hemat juga ya. Jadi akhirnya yang penting ini, karena Ujang juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka AC dan juga suka kipas. Jadi yang penting ketika ada kipas kayak ini, yang penting kayak sirkulasi udara itu apa ya, keluar ataupun bener bagus gitu ya. Karena kadang kalau kita panas itu kan pengap banget tuh. Nah, kalau ini jadinya enggak. Kita akan lihat ya. Oke, ini adalah kipas karakternya. Jadi harganya Rp55.000 dan juga 28 watt. Nah, untuk build-nya sendiri, kalau menurut Ujang ini lumayan ya untuk kipas segini, menurut Ujang cukup bagus kalau menurut Ujang. Ya, mungkin kalau terlihat murah ya namanya juga Rp55.000 ya. Masa mau mikir yang bagus-bagus gitu ya. Untuk kipasnya ya ada 3 di sini, ada kipasnya ada 3. Terus di sini juga ada pegangannya. Pegangan cukup enak dan nggak begitu berat. Ya mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitarnya mungkin kurang dari 2 kilo kalau menurut Oji Chang. Ya, di sini tulisannya juga mini fan ya, produksi di Tangerang, dan ini colokannya. Oke, enggak ada masalah seperti ini, dan kita akan lanjut saja coba bisa atau tidaknya ya. Menurut Oji Chang pasti bisa ya, insyaallah. Nah, untuk kipas ini kalian bisa pakai misalnya di kosan seperti Oji Chang kayak gini. Mungkin kosannya ukurannya sekitar berapa? Sekitar 3x5an mungkin ya. Jadi cukup segini ya. Tapi kalau gede banget ya pasti kipasnya yang lebih gede ya. Syukur-syukur kalau kalian punya AC, itu akan lebih bagus lagi. Oke, nah ini Oji Chang udah dicolokin ya, tadi agak sedikit nyala ya. Nah, lihat ini bagian sini, ini adalah untuk mengatur kecepatan dan juga on off nya Jadi di sini kalian Oji Chang tadi langsung on ya, ternyata enggak. Nah, lihat ini, kita akan coba ya. Oji Chang akan ini kananin. Satu, dua. Oke, jadi cuma ada dua ya. Adem nggak? Lihat ini, kalian bisa ngeliat ya, kedengeran suaranya. Dan untuk anginnya lumayan adem banget kalau menurut Chang ya. Jadi untuk Chang yang nggak begitu suka angin juga ya, jadi anginnya kenderas banget tuh, nanti bikin masuk angin juga ya. Kalau Chang lebih cocok yang ini karena anginnya nggak begitu kuat juga. Yang penting untuk sirkulasi
bisa adem. Karena biasanya hujan nyala ini pas mau tidur doang ya, setelah itu udah matiin light ya. Nah buat sirkulasi doang, nah seperti ini adem, wah enak banget ya. Sekarang lagi panas banget di sini kebetulan, jadi pakai ini wah nyaman banget ya. Jadi buat kalian silahkan mau beli kipas berkantor ini, harganya Rp55.000 ya. Dan juga membersihkannya menurut saya gampang banget ya, nggak ribet sama sekali, ini praktis banget ya. Jadi yang mau beli ya Rp55.000 welcome ya. Jadi cari aja nanti di, misalnya kalau Ocang beli di Tokopedia ya, carinya adalah kipas angin berkarakter seperti ini. Nanti keluar yang seperti ini ya, ada macam-macam jenisnya ya. Kebetulan Ocang pilih yang seperti ini, ada juga yang bentuknya neon, ada yang bentuknya burung, macam-macam ya. Paling saja dari Ocang, semoga bermanfaat. Minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan juga subscribe ya. Assalamualaikum.